Jumpa lagi di channel saya, Sangria Kang. Kali ini saya akan coba ngebenerin jam otomatis saya yang sudah lama tidak saya pakai. Jam ini tidak mau bergerak. Coba kita goyang-goyangkan jamnya terlebih dahulu. Tetap tidak mau bergerak. Padahal, pada hakikatnya sebagai jam otomatis, ketika kita goyangkan dan itu memutar rotornya, maka jam ini harusnya berjalan, tapi ini sudah tidak mau berjalan. Kita ke backcase-nya. Di sini tertulis stainless steel 6119-7160 waterproof. Tapi jam ini sudah saya custom ya. Dial orinya itu bukan yang di depan ini. Ini miliknya 7S26. Coba kita buka. C Japan Seiko 21 Jewels. Ini lubang pengunci knob atau crownnya. Crownnya ini gak bisa dilepas sembarangan ya. Kita harus menekan lubang pengunci tadi dengan benda tumpul yang seukuran lubangnya. Bersamaan itu, kita tarik crownnya, maka crown dapat kita lepas. Ini adalah mesin 6199. Dialnya ini dial 7S26. Kita coba dorong manual jarumnya. Tetap gak mau jalan. Coba kita gerakkan secara manual wheel balance-nya. Di sini sih mau bergerak ya. Tapi geraknya cuma sebentar, dan juga jarum detiknya belum mau berjalan. Coba kita putar rotornya secara manual. Tetap jamnya tidak mau berjalan. Oke, coba kita oleskan cairan seadanya ini ya. Ini adalah Pertalite ya. Bisa kita dapatkan pada tangki motor atau mobil kalian. Tidak usah terlalu banyak, secukupnya saja. Kita oleskan pada mesin jam ini secara merata dengan tujuan untuk membersihkan korosi yang ada pada mesin. Tapi hati-hati ya, jangan sampai terkena dialnya. Karena cat dialnya akan ikut terhapus jika ini sampai mengenai pada dialnya. Jika sudah kita oleskan secara merata pada mesinnya, coba kita putar manual rotornya. Sambil menunggu cairan ini masuk merata ke dalam setiap bagian pada mesinnya. Ini sih membutuhkan beberapa waktu ya, mungkin sekitar 5 menit lah. Bisa kalian diamkan atau kalian putar-putar rotornya. Oke, kita coba lihat hasilnya. Jamnya sudah berhasil berputar ya. Mungkin korosi yang menghambat ini sudah melebur ya. Sehingga wheel balance-nya sudah dapat berjalan tanpa hambatan. Coba kita pasang lagi ke case-nya. Nah, ini jamnya sekarang sudah mati lagi. Ini karena power reserve-nya belum terisi penuh. Coba kita goyangkan lagi ya. Sekarang, sekali goyang saja, jam ini sudah mau berjalan. Jam ini secara fisik sudah jelek ya. Mungkin karena sudah puluhan tahun dan perlu dipolis dulu agar nampak seperti baru. Kita perlu menggoyangkan jam ini untuk beberapa kali agar power reserve-nya tetap terisi. Mungkin sekitar 30 goyangan, kemudian kita pakai, dan mungkin akan berjalan normal. Tapi perlu kalian ingat, lakukan cara ini hanya pada jam tangan kalian yang sudah usang ya. Kalau masih ada garansi, mending kalian bawa ke ahlinya saja, karena ini tuh penuh resiko. Sedikit saja ada kesalahan,
maka jam tangan kalian akan tambah rusak. Selain menggunakan cairan Pertalite, kalian juga perlu memastikan bahwa serabut pada wheel balance jam tersebut dalam keadaan baik. Akan percuma jika kalian beri cairan Pertalite tapi wheel balance-nya memang sudah dalam keadaan buruk, seperti ada yang putus atau tatanannya tidak rata. Maka itu perlu diganti. Dan cara ini itu sebagai pertolongan pertama bagi jam otomatis kalian yang tidak mau bergerak setelah disimpan terlalu lama ya. Kalau jam kalian habis jatuh, bisa jadi ada part di dalamnya yang patah. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.